Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir bi kitabika absarana wa syrah bihi sudurana wa sta'mil bihi abdanana wa atliq bihi alsinatana. وقوي به جنننا وأسرع به فهمنا وقوي به عزمنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد الحمد لله تمام kita rafakkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala beri hidayah taufiknya pada kita semua. Diberi juga kita sihat afiat, diberi kesempatan masa, panjangkan usia. Alhamdulillah dapat bertemu lagi pada malam ni untuk kita teruskan perbincangan berkenaan dengan metodologi Qiraat Ibnu Amir ataupun pengenalan kepada Qiraat Ibnu Amir. Qiraat yang keempat dalam senarai Imam-Imam Qurra. Mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati juga diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada Datin Raja selaku pengasas pada RH Qiraat Center, selaku penganjur pada program kita pada malam ni dan malam yang sebelum daripada ini, hari-hari kebiasaan pembincangan tentang Qiraat. Dan juga terima kasih kepada yang banyak membantu melancarkan lagi kelas kita. Kak Lina, Kak Ros dan juga Kak Liza serta yang lain-lain lagi, tim daripada RH Qiraat Center. Terima kasih juga kepada tuan-tuan dan puan-puan, muslimat-muslimat yang dapat lagi bersama-sama setia ikuti program RH Qiraat Center. Baik, hari ini adalah pertemuan yang keempat dalam kita bincangkan usul atau metodologi Qiraat Ibnu Amir. Berapa perkara telah kita sentuh sebelum ini di awal tentang bab basmalah, kemudian mad dan qas, kemudian kita bincang pasal haq tentang dua hamzah satu kalimah, dua hamzah yang berulang-ulang, istifham dipanggil istifham berulang-ulang, dua hamzah dua kalimah, kemudian sentuh juga tentang waqaf pada kalimah berhamzah, dan sebelum itu bab izhar idgham dan waqaf pada kalimah berhamzah bagi khusus untuk riwayat Hisham. Jadi belum selesai lagi perbincangan kita yang tu, kita sambung lagi perbincangan berkenaan dengan waqaf pada kalimah berhamzah dan maksud yang di fokuskan ataupun yang kita bincang tentang waqaf pada kalimah berhamzah ni adalah merujuk kepada huruf hamzah yang berada di akhir kalimah. Itu poin utama. Hamzah yang berada di akhir kalimah dan hanya menyentuh riwayat Hisham. Kenapa? Kerana Ibnu Zakwan tu sama dengan riwayat Hafs, ya, tentang waqaf pada kalimah yang ada hamzah. Hanya Hisham yang daripada Qiraat Ibnu Amir agak berbeza bacaannya dengan riwayat Hafs dan juga berbeza dengan Ibnu Zakwan sendiri, walaupun sama-sama merupakan perawi kepada Ibnu Amir. Okey. Baik, yang ni kita nak sentuh ialah tentang hamzah yang mati. Hamzah mati kerana waqaf. Dia asalnya berbaris tapi dia jadi mati kerana waqaf, dan ada yang memang original mati, ya, ada yang memang asalnya mati tak waqaf pun memang mati, dan kalau yang dah berbaris dia jadi mati kerana kita waqaf terletak di akhir kalimah sebelumnya berbaris. Okey, itu keadaan untuk yang kedua ini. Dan perbincangan kita ni banyak persamaan dengan apa yang kita dah sentuh tentang qiraat hamzah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan semua masih ingat lagi, insya-Allah lebih mudahlah
untuk kita faham riwayat Hisham. Tapi kalau kita tak pernah belajar lagi kira Hamzah sebelum ni, jadi faham betul-betul, nanti bila tuan-tuan dan puan-puan belajar pula metodologi kira Hamzah, jadi senang nak faham untuk Hamzah. Okey. Hamzah Sakinah selepas baris atas. Ini yang pertama. Hamzah mati sebelumnya baris atas. Kalau tengok nombor dua, Hamzahnya mati sebelumnya baris bawah. Cuba banding yang dua ni dulu. Okey. Hamzah yang mati sebelumnya baris atas, kalau kita waqaf, maka kita tukarkan, ibdalkan Hamzah jadi alif. Ini senang sajalah. Ya. Tukarkan Hamzah jadi alif. Kenapa? Pasal baris sebelumnya baris atas. Yang sepadan dengan alifnya ialah baris atas. Kalaulah dia baris bawah sebelumnya, yang sepadan dengan baris bawah ialah ya. Jadi sebab itu kita tukar jadi ya. Jadi kalau iqra, berhentinya jadi iqra. Kalau nabi, berhentinya jadi nabi. Ya. Tukar jadi huruf ya. Berapa harakat nak panjangkan tu? Kita panjangkan dua harakat sahaja. Ya. Iqra, nabi. Hanya waqaf. Ya, kena ulang banyak kali tu. Ke hanya waqaf. Kalau sambung baca seperti haf lah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau sambung. Okey, itu memang dah original mati. Kita berhenti ke, kita sambung ke, memang dia dah mati. Baik, kalau tengok nombor tiga, Hamzahnya berbaris. Berbarisnya baris atas. Kalau kita wasal. Dan dia terletak selepas huruf baris atas juga. Kalimahnya, contoh dia ialah bada'a. Bada'a. Kalau haus, waqafnya berhenti bada'. Bada'. Ada Hamzah hujungnya. Badak. Tapi kalau Hamzah, kiraat Hamzah, ibdalkan huruf Hamzah menjadi alif. Maka bunyinya ialah bada, bada. Pun senang juga ya. Jadi ikorok dengan bada'a sama je. Cara wakaf. Walaupun dua kalimah ini sebagai contohnya adalah berbeza pada keadaan huruf Hamzah. Hamzah ikhra' Hamzahnya mati, bada'ah Hamzahnya berbaris. Okey, selesai. Kita pindah ke yang keempat. Yang keempat, Quri'ah. Iaitu Hamzahnya baris atas. Hamzah baris atas sebelumnya adalah huruf baris bawah. Jadi yang sepadan dengan huruf baris bawah ya, ialah huruf ya. Sebab itu kita tukarkan Hamzah tu jadi huruf ya. Maka bacanya ialah Kuri. Bukan Korea. Korea tak. Itu matilah hujungnya. Kuri. Ya. Berapa harakat? Sama juga. Iaitu dua harakat. Kuri. Okey, yang kelima. Hamzah yang berbaris atas. Ketika kita wasal. Al-Khaba'a. Kalau sambung. Dan dia terletak selepas huruf sakin, maknanya sebelum Hamzah ini tak sama dengan yang sebelum ni. Sebelum ni berbaris. Yang ini Al-Khaba'a pula pattern lain sikit. Sebelumnya mati. Jadi untuk yang keadaan seperti ini, mana-mana kalimah lah ya. Al-Khaba'a ataupun Al-Mil'u ke contohnya. Jadi kita kena buat apa? Kita kena naqal. Naqal, pindahkan baris Hamzah. Bagikan pada huruf Ba. Dan Hamzah tu kita hadaf. Al-Khab. Matikanlah Ba tu kalau waqaf. Al-Khab. Kita tak bunyi Al-Khabah. Ya? Okey. Jadi, kalau Hamzah tu berbaris, huruf sebelumnya mati, maka tuan-tuan dan puan-puan kena pindah. Ya? Naqal. Kalau kalimah, kita ambil kalimah contohnya Quran. Quran. Quran, adakah kena pindah juga? Qur, ra tu mati. An, Hamzah berbaris.
Jadi kalau nak berhenti, adakah kita kena pindah? Jawapannya tak kena pindah. Sebab apa tak kena pindah? Yang Al-Khaba'ah kena pindah, yang Al-Quran tak kena pindah. Kalimah dikecuali ke? Bukan. Ya, Al-Quran kalau kita tengok perbincangan kita dah sebut awal tadi, hanya fokus kepada huruf hamzah yang berada di akhir kalimah. Kalau Quran, hamzah bukan berada di akhir. Hamzah berada di tengah. Jadi sebab itu tak boleh nak nakal. Ya, untuk riwayat Hisham lah. Kita tak pindahkan baris tu. Okey. Baik. Al-Mar'i. Al-Mar'i. Hamzahnya berbaris. Sebelumnya huruf Ra mati. Sama jugalah kita pindahkan. Pindahkan. Dan bila kita pindah, baris hamzah bagi pada ra, hamzah buang. Ra yang mati jadi baris bawah. Bila kita dah pindah, maka ra baris bawah. Jadi di sini nakol tu nakol lah. Dia boleh buat apa? Matikan ra betul-betul. Panggil sukun mahab. Mati betul-betul. Ha, mati secara orang panggil tanpa apa-apa wajah yang lain, ismam ke rom tak ada. Ya. Al-mar matilah al-mar. Okey. Boleh juga raum kerana dia baris bawah. Boleh raum. Al-mari. Al-mari. Bunyi sedikit ri. Kalau al-mari tu dah tak bunyi sikit lagi tu al-mari meja kursi semua. Yang tu al-mari. Yang ni kalau raum sikit je al-mari. Al-mari. Ya, ah tu kalau nak baca dengan wajah raum lah. Kalau tak nak pun tak ada masalah. Ya. Okey, kemudian mil'u. Yang mil'u sama jugalah. Tetapi pun pindahkan baris hamzah bagi pada lam. Lepas pindah matikan lam betul-betul. Pun boleh sukun mahad. Nak bunyikan sedikit dipanggil raum, mil'u, mil'u. Bunyikan ra sedikit, lam tu sedikit, bunyinya sama dengan ra tadi baris bawah. Yang ni lam baris depan, dipanggil raum. Ataupun nak muncul bibir mulut saja, mil, mil. Lepas mati, mil, munculkan bibir mulut, itu panggil ismam. Boleh kerana dia baris di hadapan. Okey, baik. Terusnya, al-mala'i. Hamzah baris bawah, tiga wasal, selapa baris atas. Al-mala'i. Baik. Yang ni, okey, saya silap ni. Bukan nafal. Betul-betul. Yang al-mala'i, wajah bacaannya dua wajah. Dua wajah, betul. Dia bukan kena nakal. Okey. Dua wajah. Dua wajah yang boleh dibuat pada hamzah. Pada hamzah. Iaitu, ibdalkan hamzah jadi alif. Al-mala. Al-mala. Okey. Ini hamzah baris bawah ya. Al-mala macam iqra, bada, boleh ibdal jadi alif. Sebab sebelumnya baris atas. Okey, itu pandangan satu sudut. Bila kita pandang pula hamzah tu berada di hujung dia baris bawah, maka dia boleh tashil. Berseterau. Al-malai, al-malai, al-malai. Yang bunyi itu sikit tu dipanggil raum. Tapi kalau iqra tak boleh iqra, atau sebab dia memang dah mati. Bada'a, badaha tak boleh. Dia tak boleh tashih beserta raum sebab dia baris baris atas. Untuk raum ni untuk adalah khusus untuk yang baris bawah ataupun baris depan. Okey, naba'i. Yang ni pula kalau kita tengok tentang hamzah yang baris di bawah,
dia terletak bawah rumah Alif, dan selepas dia tu ada huruf, bentuk dia huruf ya. Ya, bentuk ataupun resamnya ya. Jadi kalau untuk kalimah yang seumpama ini, kita boleh buat wajahnya adalah seperti berikut. Pertama, kita ibdalkan atau tukarkan hamzah jadi alif. Bunyinya naba, naba. Itu yang biasa, macam ikra, macam bada'a, sama ya. Malai, tadi sama, patternnya sama. Asalkan dia tu berbaris sebelumnya, berbaris atas. Baik, bila dia, bila kita lihat dia hamzah tu baris bawah seperti biasa tadi yang al-malai, kita boleh tashil berseterau nabai. Boleh nabai macam tadi, macam al-malai. Dua wajah ni macam al-malai. Okey, tapi masuk wajah yang ketiga, masuk wajah yang keempat lain, ada ekstra. Ada ekstra lagi di situ, iaitu kita tukarkan hamzah menjadi huruf ya berserta sukun mahaf. Kita tukarkan hamzah tu jadi ya berserta sukun mahaf. Bacanya ialah nabai, nabai. Matikan betul-betul ya, nabai. Dan yang keempat, kita boleh tukarkan hamzah tu jadi ya. Cuma kena bunyikan ya tu balik bawah. Boleh bunyikan ya tu balik bawah sikit, dipanggil raum ya. Bunyinya nabai, nabai. Okey, tu boleh juga baca macam tu ya. Okey, kemudian imriin, kalau kita tengok imriin pun sama. Imriin, hamzah dia berumahkan ya. Dia berumahkan ya, dan sebelum di, tapi dia sebelum, baris sebelumnya adalah baris di bawah. Kalau tadi baris atas, ini baris di bawah. Okey, yang ini kita baca dengan tukarkan hamzah jadi ya mat. Ya, yeah? Macam yang mula-mula tadi kuria, tadi kuri, dan yang ini imri, imri. Okey. Dan boleh juga itu kita katakan tukarkan hamzah jadi ya mat. Ya mat, ya tak mat, tak ada baris lah. Imri. Baik. Kita juga boleh tukarkan hamzah jadi ya, tapi ya baris bawah. Kalau tadi ya mat tak ada baris, ini kita tukarkan hamzah jadi ya, ya yang ada baris. Ya, ya ada baris berserta sukun mahad. Bila kita tukarkan hamzah jadi ya, ya itu berbaris, tapi bila kita berhenti, kita matikan ya. Jadi macam yang pertama, teori je yang berbeza. Nombor satu, nombor dua tu teori berbeza. Yang tadi tukar terus jadi mat, ya mat, tak ada baris. Yang kedua, tukarkan hamzah jadi ya, ya berbaris bawah. Dan sukun mahal. Okey? Dan kita juga boleh buat tashil. Imri, imri. Boleh bunyi tashil. Sebab apa? Ingat kunci dia, kalau dia berbaris di bawah, boleh tashil. Tapi berserta raung lah. Yang keempat, tukarkan hamzah jadi ya berserta raung. Hamzah tu jadi ya, ya tu berbaris lah. Berserta raung. Imri, imri. Letakkan ya baris bawah dan bunyikannya sedikit saja. Okey. Itu empat wajah. Kemudian hamzah yang baris depan. Hamzah baris depan al-mala'u. Al-mala'u, kita tukarkan hamzah jadi alif al-mala. Macam ikra tadi, cara bacanya sama je. Tak susah ya, tak apa, walaupun macam berapa banyaknya, dia pusing yang sama je. Wajah-wajahnya. Syaratnya kita faham. Kita boleh ingatlah kunci dia macam mana kalau baris atas.
Kalau berada atas, sebelum hamzah tu baris atas, kita tukar jadi alif. Itu yang asasnya. Dan bila dia baris depan, kuncinya boleh raw. Boleh raw. Tapi kita tasil. Al-malau. Al-malau. Okay. Baik. Kalau al-lu'lu'i, di sini ada dua hamzah ni. Al-lu'lu'i. Satu hamzahnya mati. Lu. Hamzahnya mati. Yang kedua, hamzahnya berbaris. I. Lu'lu'i. Yang pertama, tak payah risau. Yang pertama tu tak berubah pun. Kerana dia berada di tengah kalimah. So, kita tak ganggu ataupun tak ada perubahan apa-apa pada hamzah situ. Yang kedua saja yang duduk di bawah huruf waw. Al-lu'lu'i. Jadi yang asasnya ialah hamzah tu boleh tukar jadi waw mat. Maka bacanya al-lu'lu. Itu waw mat. Ya. Lu'lu. Ataupun kita tukar waw, waw tu baris bawah. Cuma bila berhenti, matikan juga. Al-lu'lu. Sama juga. Pertama dengan yang kedua tu, teori yang berbeza tapi bacanya sama. Bunyinya. Yang ketiga, tashil hamzah berserta raw. Al-lu'lu'i. Al-lu'lu'i. Itu tashil berserta raw. Yang keempat, tukarkan hamzah jadi waw. Barisnya baris bawah dan bunyikan berserta raw. Al-lu'lu'i. Al-lu'lu'i. Bunyikan sedikit wi baris di bawah. Ya, untuk huruf waw. Okey, juga empat wajah di situ. Yang ke-13. Kalau tadi al-lu'lu'i, sekarang lu'lu'u pula. Baris depan. Lu'lu'u. Untuk lu'lu'u. Macam tadi, tukarkan hamzah jadi waw mat. Al-lu'lu. Itu jadi mat. Lu'lu. Tukarkan hamzah jadi waw baris depan. Berserta sukun mahad. Sama bunyi yang pertama. Al-lu'lu. Sebab tukarkan jadi waw. Jadi waw baris depan. Cuma matikan. Sukun mahad. Bunyi sama lah. Yang ketiga, ini beza sikit lah. Pasal kita nak bunyikan raw. Tukarkan hamzah jadi waw baris depan dan berserta raw. Lu'lu. Al-lu'lu. Wu. Yang hujung tu, wu. Bunyi sedikit. Al-lu'lu. Okey. Yang keempat, tukarkan hamzah jadi waw baris baris depan berserta ijmam. Al-lu'lu. Al-lu'lu. Ijmam muncul bibir mulut. Bibir mulut memang dah muncul dah. Jadi teori juga berbeza. Praktiknya sama dengan satu dua. Ya. Yang kelima, yang ni kita tu tashil lah. Tashil. Setiap kali hamzah yang beri depan tu, kita boleh tashil berserta raw. Lu'lu. Lu'lu. Tashil berserta raw. Okey, jadi situ ada lima wajah. Ya, untuk kalimah lu'lu atau seumpamanya. Baik, yang ke-14. Sekarang tengok hamzahnya berumahkan ya. Okey, berumahkan ya. Hamzah yang pertama tukarkan ya mat. Ya, jadikan dia ya mat. Ya stahzi. Yang kedua tukarkan ya baris bawah, ya baris depan tapi matikan dia. Sukun mahad, matikan betul-betul. Sama jugalah bunyi ya stahzi. Yang ketiga berserta raw. Tukar hamzah jadi ya baris depan berserta raw. Yastahziu. Yastahziu. Yang keempat, tukarkan hamzah jadi ya baris depan berserta ismam. Yastahzi. Yang ni teori lain, praktikal pun lain. Ya, nombor empat. Tukarkan hamzah jadi ya baris depan berserta ismam. Yastahzi. Kena muncung. Yastahzi. Ya. Okey. Yang kelima, tashih berserta raw. Yastahziu. Yastahziu. Sebab dia baris depan. Jadi kalau tengok tashih-tashih itu ada. Ya?
Mr. Rong, untuk Hamzah yang berada depan. Okey, kejap ya, bagi laluan azan. Okey, baik. Kita sambung yang seterusnya, yang ke-15. Iaitu apabila huruf Hamzah baris depan. Hamzah baris depan. Letaknya di hujung kalimah. Dan diresamkan dengan waw. Manakala huruf sebelumnya pula baris atas. Dan tidak didahului huruf alif. Maka boleh baca lima wajah pada kalimah-kalimah berikut. Nah, ini seperti inilah. Yang tadi pun dah sentuh dah sikit. Macam luk-luk tapi sebelum luk-luk tu apa ni baris depan kan. Ini baris atas. Ya bada'u. Kalau kita tengok Hamzah tu ada rumah waw. Tafta'u. Ya tafayya'u. Atawakka'u. Tazma'u. Semuanya ni, yang ni tuan-tuan puan boleh rujuk dalam buku Hamzah kemarin. Itu ada. Sebab ceritanya sama je. Yeah. Okay. Kalau rujuk pada buku ni di halaman 58. Yeah, kalau yang ada buku kira Hamzah tu, boleh terus ke halaman 58. Kalimah sama, hukum bacanya pun sama dengan Hamzah, ya, dengan kira Hamzah. Wayadra'u, ya'ba'u, almala'u, yunasya'u, naba'u. Okey. Lima wajah yang disebutkan itu adalah sebagai berikut. Satu, tukarkan Hamzah jadi alif. Kalau ia bada'u yang first tadi ataupun kita ambil yang last kali, naba'u. Okey, naba'u. Jadi naba'u kita tukarkan jadi alif. Maka bunyinya naba. Walaupun rumahnya waw.
tapi boleh jadi alif. Naba. Itu pertama. Yang kedua, tasin. Pak tasin ni sebab dia duduk di ujung, dia baris depan. Asal dia baris depan, dia boleh tasin. Dan tasheel tu kena berserta raw, maknanya bunyikan sedikit. Nabau, nabau. Dia ada u sedikit ujung tu. Yang ketiga, tukarkan hamzah jadi waw. Oleh kerana hamzah berumahkan waw, boleh tukar jadi waw. Nampak? Hamzah berumahkan ya, boleh tukar jadi ya. Senang je. Hamzah berumah alif, boleh tukar jadi alif. Okey. Ini hamzah berumahkan waw, boleh tukar jadi waw berserta berserta ini sukun mahad, matikan betul-betul, jadi waw. Nabau, tukarkan hamzah, nabau, jangan panjang, jangan nabau, tak boleh panjang. Sebab apa tak boleh? Sebab tak ada mat, sebelum tu tak ada mat. Ba baris atas dah tak ada mat lagi, maknanya lepas ba terus hamzah. Okey, sebab tu kita terus matikan waw. Nabau. Itu sukun mahad. Nabau. Muncung kan? Bibir mulut dah muncung. Nabau. Tak boleh sambil senyum. Nabau. Tak jadi. Kena muncung. Nabau. Dan itu teorinya. Sukun mahad. Berserta ismam. Teori juga. Berserta ismam. Nabau. Muncung juga. Nabau. Jadi yang sukun mahad, yang ismam, praktikalnya sama. Okey. Dan raw, raw tu kena bunyi. Yang ni lainlah, dia kena bunyi sedikit. Nabau. Bunyi wu. Nabau. Nabau. Kita yang boleh dengar, nabau. Ataupun orang yang terdekat boleh dengar. Itulah istilah kepada raw. Baik. Seterusnya, bila kita lihat hamzah yang mana rumah dia waw, resam, diresamkan dengan waw, baris depan, dia baris depan, cuma sebelum dia ada alif. Beza tak yang tadi? Yang tadi beza, yang tadi tak ada alif. Sekarang ni ada alif. Iaitu, kalau rujuk kepada buku Ustaz, boleh lihat di halaman yang ke-60, yang buku yang Hamzah ni, boleh. Boleh pinjam tengok maknanya. Pinjam tengok hukumnya sama. Baik, syuraka. Kalau kita tengok ada alif. Syuraka. Manasya. Ini dipanggil kalimah-kalimah ini adalah 8 kalimah yang diiktifak resamnya. Maknanya dalam mushaf-mushaf resam Osmaniyah, dia tulis begini. Jadi, ada 8 kalimah semua. Ad-du'afa, syufa'a, wa ma du'a al-bala, bala inna bura'a, jaza'ul zalimin, jaza'ul ladhin, wa jaza'ul sayyi'ah, jaza'ul zalimin. Itu tempat-tempatnya ya. Okey. Harus baca 12 wajah lah kalau nak wakaf. Kalau tak ingat langsung daripada 12 ni, jangan berhenti. Sambung terus. Panjang pun panjanglah. Merah muka-muka pun merahlah. Dah tak tahu nak berhenti macam mana. Itu kalau baca Hisham. Kalau Ibnu Zakwan tak ada masalah. Berhenti macam half saja. Jadi kalaulah 12. Daripada 12 ni tak ingat langsung wajah-wajahnya, macam tu. Kena sambung. Jangan berhenti. Okey. Maksudnya takkanlah daripada 12 tu tak boleh ingat satu. Mesti boleh ingat kan. Yang basic punya, seperti biasa, kalaulah hamzah tu ya sebelumnya ada huruf baris atas, ada alif ke, hamzah tu tukar jadi alif. Itu senang je. Bila kita tukar jadi alif, dia beza yang tadinya ialah sekarang ni dia boleh buat 2, 4, 6. Syuraka, pendek 2. Syuraka, 4. Syuraka, 6. Kalau tadi contoh iqra, hanya 2 je. Iqra, dia tak adalah iqra 2, iqra 4, iqra 6. Kenapa? Sebab sebelumnya tak ada mat. Okey,
Baik, dah selesai. Tiga dah selesai. Tadi dah sebut kan, kunci untuk Hamzah bila dia baris depan boleh apa? Boleh tashil. Tashil tapi berserta raum. Okey, tashil berserta raum. Yang tadi banyak kita jumpa kan? Tashil berserta raum, tashil berserta raum. Cuma sebelum tashil yang sebelum ni, tak ada panjang, tak ada mat. Yang ini ada mat. Tashil berserta raum, kita panjangkan dulu sebelum kita tashil. Syurakau. Berapa rakaat? Kita panjangkan empat saja. Empat paling panjang lah. Empat saja paling panjang dan pendeknya dua. Jadi boleh empat, boleh dua. Syurakau. Empat. Syurakau. Dua. Beza dengan qiraat Hamzah. Qiraat Hamzah sebelum ni kita sebut, dia boleh juga baca macam ni. Boleh tashil, berserta raum. Cuma dia panjangkan enam harakat. Syurakau. Itu beza dia dengan Hisham. Kenapa dia boleh sampai enam? Sebab balik kepada asasnya mat wajib muttasil, Hamzah baca enam harakat. Ibnu Amir baca empat harakat. Nah, di situ je beza. Ya? Nah, cara kita nak ingat. Baik. Yang ke berapa dah tadi? Lima. Yang ke enam, tujuh, lapan. Tukarkan Hamzah jadi waw. Tadi tadi alif kan, tak ada lagi waw. Tukarkan jadi waw. Kuncinya apa? Bila rumahnya rumah waw, boleh bertukar jadi waw. Rumahnya ya, boleh bertukar jadi ya. Rumahnya alif, boleh bertukar jadi alif. Jadi kalau kita ingat formula basicnya macam tu, senang. Jadi tukarkan waw oleh kerana sebelum Hamzah yang ditukar jadi waw ada alif. Jadi macam biasa, boleh dua, boleh empat, boleh enam. Syurakau. Itu dua. Syurakau. Dua ya. Syurakau. Itu empat. Syurakau. Matikan waw. Kau. Kau. Matikan waw. Itu sukun mahab, tak bunyi langsung waw. Baik. 2, 4, 6 ya. Dan boleh juga, itu 8. Dah wajah ke 8 ya. Wajah ke 9, 10, 11. Kita boleh ismam. Apa ismam? Muncung bibir mulut. Kalau tadi matikan waw, betul-betul matikan waw, kita muncung dah bibir mulut. Syurakau, itu sukun mahab. Ismam pun macam tu juga. Jadi teori berbeza, praktikal sama. Atau dan wajah yang ke-12 ialah tukarkan Hamzah jadi waw dan bunyikan sedikit. Kerana dia dipanggil wajah raum. Syurakau. Syurakau. Ha, bunyi u. Syurakau. Okey. Baik. Terus, ini kalau kita rujuk yang dalam buku Hamzah ni, ini untuk Hamzah. Ya? Ada beza. Ingat, bezanya ialah apa? Yang Hamzah boleh sampai enam. Kalau dia tasih, dia boleh sampai enam. Hisham tak boleh. Balik kepada basic dia tu, yang mat muftasih, dia setakat empat saja. Ya? Jadi jangan confuse di situ. Berserta yang lain tu samalah. Yang sukun mahad tukar jadi waw, tukar jadi waw 246, itu boleh 246. Yang tashil berserta raw tu tak boleh lebih daripada 4 ya. Sebab mak mutasil. Okey. Baik. Tempat-tempat yang berlaku khilaf pada rasam ialah sebagaimana berikut. Tadi kita dah sebut kalimah-kalimah yang tu ittifaq. Semua dalam mushaf ditulis begitu berumahkan waw. Tapi di sana ada mushaf yang berbeza dari segi rasam. Ada mushaf yang ditulisnya hamzahnya tak ada rumah. Ada pula dalam mushaf yang lain ditulis ada rumah waw. Jadi berpegang kepada yang ada rumah waw, bolehlah kita baca dengan
12 wajah tadi. Kalau tak ada rumah, tak ada rumah wow, kita boleh baca dengan 5 wajah saja yang dah disebutkan tadilah. Ya, yang tak ada rumah wow tu, kita buat 5 wajah saja. Yang lain, apa yang tolaknya? Tolaknya tak boleh tukar jadi wow je. Jadi ini adalah tempat-tempat berlaku khilaf dalam resam. Begitu juga dalam buku buku Qira'ah Hamzah. Pastinya dia masukkan juga kalimah-kalimah yang apa ni rumahnya muka surat 62 muka surat 62 yang berbeza dari segi yang dalam mushaf-mushaf Resam Osmaniyah. Okey, yang ni surah Al-Kahfi 88 ini Ibn Amir baca baris depan ya. U jazaul husna. Bezalah dari segi fasyu huruf di sini. Okey. Kemudian ada yang ustaz tersalah warna tu bukan wa ahibau tapi abna'u tu. Abna'u bukan wa ahibau ya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan dah pegang yang apa Quran yang Hamzah tu cuba ambil perhatianlah di situ. Yang dimaksudkan itu ialah untuk abna'u. Apa ni dah tersalah cat. Tersalah cat saja. Okey. Ya ni al-ulama amba'u. Okey, abna. Amba'u. Surah Al-An'am, Surah Asy-Syu'ara. Okey, sama ya dalam buku tu. Baik, yang ke-17 seterusnya ialah Imam Hisham juga ibdalkan Hamzah jadi Ya. Bila huruf Hamzah diresamkan dengan huruf Ya. Macam yang sebut awal tadi. Ditulis dengan Waw, tukar jadi Waw. Ditulis dengan Ya, tukar jadi Ya. Okey. Ada 4 tempat dalam Al-Quran. Kalimah tilqa, ita, ana, waro. Yang ini kalau tuan-tuan puan boleh tengok dalam buku yang Qira'ah Hamzah tu muka surat 63 pun ada juga ya. Muka surat 63 dalam buku Qira'ah Hamzah. Okey. Jadi apa cerita ini? Kita tukarkan Hamzah jadi Ya. Yang ini boleh baca 9 wajah. Kalau tadi 11. Yang ini 9. Ya. Yeah. Tadi boleh 11, yang ni boleh tadi 12 ya. Tadi 12, yang ni 9. 10, 11, 12, 3 wajah yang ditiadakan. Kalau dah faham yang tadi, dah faham yang tadi 12 boleh faham, yang 9 lagi senang. 3 wajah hilang. Apa yang 3 wajah yang hilang ni? Wajah ismam. Sebab apa tak boleh ismam? Sebab Hamzah baris bawah. Ha, kan? Ismam dia tak akan berlaku pada huruf yang baris di bawah. Dia berlaku pada huruf baris depan sahaja. Baris bawah tak ada ismam. Baris atas tak ada ismam. Jadi sebab itu 12 tolak yang ismam tinggal 9. So senanglah. Ya, yang 9 ni adalah tukar Hamzah jadi alif. Boleh buat 2, 4, 6. Kalau tilqa' tadi, tilqa' 2. Tilqa 4, tilqa 6. Boleh tasheer beserta raum? Tilqa 4, tilqa 2. Okey. Ibdal Hamzah jadi Ya beserta sukun mahab. 2, 4, 6 boleh? Tilqa. Bunyikan Ya ujung. Bukan bunyi, matikan Ya betul-betul ujung. Tilqa. Tilqai, tilqai, matikan Ya. Dan boleh hidupkan Ya beserta raum dipanggil. Panjangnya 2 harakat saja pada qa tu. Tilqai, tilqai. Beserta raum ya. Okey. Itu 9. Okey, inilah boleh lihat seperti mana dalam buku Hamzah cuma nombor 4 tu. Nombor 4 tu
ya, dia tashil hanya berserta ni tashil 4 harakat saja. Ini ustaz copy daripada yang buku. Jadi tak ditukarkan nombor 4 tu situ, dia tulis 6 harakat. Bukan 6 ya, 4 harakat. Sebab kita baca Hisham. Okey, dah habis. Habis tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan waqaf pada kalimah yang ada hamzah yang terletak di akhir kalimah untuk riwayat Hisham sahaja. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan boleh faham kalau tentang susah nak ingat apa semua tu, kena dengar banyak kalilah. Ya, kalau setakat, kalau kali pertama baru dengar tu memang susah sikit nak tangkap tu, sebab banyak wajah, ada yang 12, ada yang 9, ada yang 5 kan. Jadi kalau kita dah selalu dengar tu, insya-Allah tuan-tuan puan-puan boleh boleh ingat. So yang penting sekarang boleh faham. Buat itu buat ini, kita kata tashil, kita pandai buat tashil. Kita tukar, kita katakan tukar jadi waw, kita tahu nak tukar jadi waw, itu dah dah okeylah dulu ya. Okey, baik. Kita dah nak masuk tajuk yang baru. 11. Okey, tak terpasti. Ingat mungkin sempat nak habiskan hari ini pembincangannya. Tapi tengok macam mana ya, kalau masih berbaki, kalau minggu depan kita sambung tu mungkin sedikit dan kita cuba praktik terus beberapa ayat daripada Al-Quran untuk qiraat Ibn Amir. Kita tengok macam mana. Yang ni tajuknya bab iltiqa' usakinain. Iltiqa' usakinain. Baik. Maksudnya apa tadi? Pertemuan dua mati. Ada cerita sikit tentang Ibn Amir. Bila berlakunya pertemuan dua huruf yang mati. Huruf pertama mati, huruf kedua mati. Nah, nak buat macam mana? Untuk Ibn Amir ni, dia baca dengan baris depan. Dia hidupkan huruf yang pertama, baris depan. Yang mana yang terletak sebelum hamzah wasal. Ya? Yeah? Ada hamzah wasal selepasnya. Ataupun maknanya sebelum hamzah wasal tu ada huruf yang mati. Jadi dia akan hidupkan dengan baris depan bila mana hamzah tersebut, hamzah wasal itu, bila kita nak start, nak mula baca, kita kena baca baris depan. Contoh ayat waqalatikh ruja alaihin, itu surah Yusuf ayat 31 contoh, eh, sebagai contoh. Jadi kalau hafs waqalat, contoh waqalat, misalnya dia berhenti waqalat, kalau hafs dia akan start dengan baris depan ukhruj, ukhruj, yang kita kalau tuan-tuan puan-puan dah belajar tentang apa ni ilmu tajwid bab hamzah wasal, dia bincangkan pasal nak menentukan baris hamzah wasal tu baris apa, merujuk kepada huruf yang ketiga. Okey, di sini huruf yang ketiganya huruf ra. Ra-nya baris apa? Baris depan. Maka hamzah wasal mula baris depan. Ukhruj, itu formulanya gitu. Ya. Ukhruj, kita tak baca akhruj dan kita tak baca ikhruj, tak. Tapi baris bawah ukhruj. Okey, bila dah kita pasti hamzah wasal itu kalau nak mula baris depan, maka ta yang tuan-tuan nampak baris bawah itu, ta tu sebenarnya mati. Eh, mana pula mati, kita kata mana pula mati ni, dalam Quran dah tulis dah ni. Dah dalam Quran ni ada baris ni, letak pula baris bawah. Apa pula kata mati? Jadi kita kena faham asalnya mati. Ya? Habis tu letak baris bawah. Dalam Quran kita mengikut riwayat hafs, huruf yang mati tersebut oleh kerana depannya pun mati, ta mati, kha mati, kalau tak hidupkan ta, macam mana nak baca? Maknanya akan susahlah kita nak baca. Cuba baca ta mati, kha mati. Waqalat ruja, akan jadi gitu. Nampak tak? Jadi agak susah. Waqalat ruja, boleh baca tapi susah. Tak cakap, orang Arab tak cakap gitu ataupun baca Quran pun tak baca gitu. Hafs dah ditentukan kaedahnya untuk huruf yang mati bertemu huruf mati, huruf pertama
kena baca baris bawah. Whatever Hamzah Wasal cakap orang putih pun nampak faham sikit kan. Tak kisahlah Hamzah Wasal tu baris depan ke, baris atas ke, baris bawah ke. Yang penting dia tu baris bawah lah yang yang ta tu. Boleh faham? Waqalatih ruj. Ini dah bertengkar. Mana pula mati dia baris? Dia tak faham asal lah tu. Kan? Kita pun yang baru-baru nak belajar pun jadi confused. Betul lah ya. Mana pula mati? Ustaz cakap mati. Dah baris ni. Dia kena faham asal tu ya. Asal usul dia. Okey, yang tu kita dah selesai. Untuk has baris bawah. Maka apa yang saya nak sebut ni ialah Ibnu Amir. Macam mana Ibnu Amir? Kalau tadi dah tentukan Hamzah Wasal baris depan, ukhruj, maka mulakan, apa ni, hidupkan ta tersebut atau kalimah seumpamanya, huruf yang mati pertama tu, hidupkan dia dengan baris depan. Waqalatuh roja. Ha, kan? Waqalatuh roja. Jadi kalau kita guna Quran Ibnu Amir, dia dah siaplah tu letakkan baris depan. Habis cerita. Tapi kalau kita talaki, konon-kononnya nak senang nak nampak perubahan kan. Talaki, dia guna Quran Hafs. Konon-konon nak nampak mudah sikit perubahan. Tapi nak homework tu tak berapa nak rajin. Jadi tak payahlah. Kalau tak berapa nak rajin, guna Quran Ibn Amir terus lagi senang. Kalau guna Quran Hafs, kita nak kena buat persediaan awal. Kesian pula guru asyik kena tegur. Asyik bukan guru yang kena tegur. Guru yang tegur kita. Asyik guru tegur kita je. Pasal kita guna Quran Hafs. Memang betul lah tu. Ustaz dulu pun tak laki guna Quran Hafs. Ngaji waras pun Hafs, kolon pun Hafs, Ibn Kathir pun Hafs. Cuma ada sifat kerajinan sikit pada ustaz tu. Jadi senang sikitlah ya, kita bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi itu patah bahasa, bahasa sebut gitu. Jadi boleh kita amal lah. Jadi kena berajin-rajin dahululah. Tapi berajin-rajin dahulu kemudian pun rajin juga. Bukannya berajin-rajin dahulu bermalas-malas kemudian, tak boleh juga ya. Rajin-rajin dahulu dan berterusanlah rajinnya. Okey, habis. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok untuk Ibnu Zakwan, yang tadi Ibnu Amir maksudnya Hisham dengan Ibnu Zakwan samalah. Okey. Cuma special sikit. Special sikitnya ialah bagi Ibnu Zakwan, sekiranya nun mati itu terdiri daripada tanwin yang bertemu dengan hamzah wasal. Dia khususkan untuk nun mati yang berasal daripada tanwin. Maksud saya nun mati yang daripada tanwin ya, bukan berasal. Nun mati itu yang daripada tanwin kan, kita faham takrif tanwin tu kan asalnya ada nun mati di situ. Cuma dia tak tulislah nun mati tu dari segi penulisan, tapi sebutan akan ada nun. Bila depannya bertemu dengan hamzah wasal, maka Ibnu Zakwan dia sepakat dengan Hafs. Hisham tak? Ibnu Zakwan akan ikut sama Hafs. Contoh ayat ini, waja'a biqalbin munib. Okey, itu kalau kita berhenti, tak ada masalah lah. Bacaannya adalah samalah dengan mana-mana kiraat pun akan matikan huruf ba muni ya. Yeah? Okey. Tapi kalau sambung, kalau kita sambung maka kita hidupkan nun waja'a biqalbin munibinidkhulu. Okey. Waja'a biqalbin munibinidkhuluha bisalam. Okey. Okay. Baik. Ini ayat yang ke-33. Tapi kalau baca Hisham, tuan-tuan dan puan-puan,
macam yang kita dah jelaskan tadi lah. Tuan-tuan dan puan-puan kena letakkan nun baris apa? Baris depan lah formula tadi. Kan formula apa tadi? Hamzah wasal mula baris depan, maka huruf yang mati sebelum tu baris depan juga. Waja'a biqalbin munibinud. Binud khulu jadilah Hisham. Binib binid khulu jadilah Ibnu Zakwan. Boleh faham ya? Okey. Ini tak ada apa-apa pun boleh rujuk dalam surah Qaf ayat yang ke kita sebut tadi ayat 33. Ya, surah Qaf ayat 33. Okey. Itu satu. Maknanya Ibnu Zakwan ni special sikit. Dia ada lagi pada surah Al-A'raf ayat 49, surah Ibrahim ayat 26. Ya, surah Al-A'raf ayat 49, surah Ibrahim ayat 26. Yang ini harus dua wajah. Dua wajah, kita nak hidupkan nun tu baris apa? Baris bawah boleh, baris depan pun boleh. Ya, untuk Ibnu Zakwan. Birahmatini dakhulu. Kalau kita sambunglah, tapi kalau berhenti tak ada masalah lah. Kalau berhenti, biasa je lah. Birahmah. Mula depannya Hamzah Wasal tu kena mula baris depan. Jangan pula dua wajah. Idkhulu, lepas tu ulang pula. Udkhulu, itu silap faham. Itu memang dah kekal ataupun dah tetaplah dia baris depan. Ya, udkhulu. Dia tak jadi dua wajah di situ pada permulaan Hamzah Wasal. Tapi sambungannya birahmatini udkhulu, itu dua. Baik. Khabisatin ujtussat. Khabisatin ujtussat. Kita baca half baris bawah je. Khabisatin ujtussat. Kan ada nun tu. Khabisatin ujtussat. Dan itulah wajah pertama juga bagi Ibnu Zakwan. Satu lagi Ibnu Zakwan. Khabisatin ujtussat. Jadi kalau kita baca talaki Ibnu Amir, pilotnya ialah Hisham, baca baris depan khabithatinu jatussat. So itu pilotnya Hisham, yang mana itu juga wajah bagi Ibnu Zakwan. Kita ulang sekali lagi, buat track khabithatinu jatussat untuk Ibnu Zakwan. Okey, ini surah Al-A'rafnya yang tadi yang kita tunjuk tadi. Ni أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ. Biasa kita berhenti lah tu. Dah nak pergi lagi, dah habis nafas lah. Ha. Ya? Okey. Jadi, dah berhenti selesai. Kita mula lepas tu, أُدْخُلُ الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ. Tapi dalam maklumat kita, kita tahu di sini boleh dua wajah. Ya? Mungkin kerana Syekh dia tak suruh dah. Okey, cuba patah balik, cuba sambung setengah-setengah tu. Kalau macam Ustaz, jaranglah suruh gitu. Maknanya kadang-kadang kita cerita aja, kadang-kadang tak cerita. Sebab itu kadang-kadang benda yang lain-lain kita talaki dengan guru kita ni, kerana Syekh dia tak bagi tahu semua. Maklumat-maklumat tu tuan-tuan dan puan-puan dapat melalui pembacaan-pembacaan, kajian-kajian, bersoal jawab sebagainya. Ya, kalau nak mencari guru yang semua akan cerita tu, baguslah kalau dapat cerita semua. Ya, jadi lambatlah khatamnya, itu je. Ya, lambatlah khatamnya, setiap ayat diceritakan semua. Itu nasib baik dikupaskan tajwid, dikupaskan lagi tafsir, makan masa lah kita nak khatamnya kan. Kita kan suka khatam-khatam cepat-cepat ni. Tak ada lagi tengah-tengah ya. Tapi benda-benda itu ialah kita dapat melalui proses-proses yang lain, ataupun untuk dah khatam kali pertama, baca lagi kali yang kedua, ditambah ya. Dari segi maklumat tu. Untuk dapat sekaligus tu mungkin tak berlaku lah. Okey.
Yang ini pula tuan-tuan puan-puan boleh rujuk muka surat 259 surah Ibrahim ayat 26 ayat 26 juz yang ke-13. Okey. Jadi boleh tanda awal-awal ya. Ustaz dah tunjuk muka surat 259, boleh cari dan buat penandaan di sini dua wajah. Yang ni memang kita akan baca sambung. Ha, ini memang akan baca dua track lah. Wa matalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin nujtusat. Itu untuk Hisham pilotnya dan terus untuk Ibnu Zakwan wajah pertama. Kasyajaratin khabithatin nujtusat min fawqil ardi ma laha min qara. Itu track yang kedua untuk Ibnu Zakwan. Okey, habis. Cepat pula yang tu habis. Sebab pembincangannya tak banyak. Okey, masuk yang ke-12 pula. Kita nak okey, Hamzah Mufrad tajuknya. Hamzah Mufrad. Hamzah tunggal. Baik. Untuk yang ini dia tak adalah macam pembincangan macam riwayat Warash ataupun Susi ya yeah, tentang Hamzah Mufrad ni. Hamzah Mufrad ni Hamzah tunggal lah, Hamzah tu mati. Dan ada yang berbaris. Bukanlah kalau kita datang tajuk Hamzah Mufrad fokus kepada Hamzah mati saja, tak. Bila sebut Hamzah Mufrad dia ada dua keadaan. Mati atau berbaris. Jadi kita tengok yang mati ni. Hamzah yang mati hanya melibatkan kalimah-kalimah tertentu, iaitu kalimah Ya'juj dan kalimah Ma'juj. Okey, baik. Ha, Kak Afsah. Okey, Ya'juj wa Ma'juj. Surah Al-Kahfi 94 dan surah Al-Anbiya ayat yang ke-96. Ya, 94 dan 96. Muqsadah. Surah Al-Balad ayat 20 dan Al-Humazah ayat 8. Kita tengok di sini Hamzah tu mati. Ya'juj wa Ma'juj dan Muqsadah. Jadi Ibnu Amir dia baca ibdal. Tukarkan Hamzah ini jadi mad. Ya'juj wa Ma'juj Muqsadah. Okey. Dan ini pula adalah senarai kalimah-kalimah yang mana berbeza dengan riwayat Hafs antaranya lah ya. Yudahi'una, ada Hamzah. Hamzahnya berbaris. Jadi untuk Ibnu Amir ini dia baca dengan Hazaf Hamzah. Bila Hazaf Hamzah, barisnya tinggal bagi pada Ha. Ha tu baris bawah. Tapi oleh kerana lepas ha tu ada waw, baris bawah dengan waw dia bukan pasangan dia. Jadi baris yang sesuai untuk ha ialah baris depan. Jadi dibaca yudahuna. Min sa'atah, bacanya min sa'atah. Sa'ala, bacanya sa'ala. Ya? Itu surah Al-Ma'arij ayat pertama. Dakka surah Al-Kahfi ya, ayat 98 dibaca tanpa ada hamzah ya. Surah Al-Kahfi ayat 98 dakka, tak ada hamzah hujungnya, tak ada hamzah dakka ayat 98. Dan yang selepasnya okey, nak baca macam mana tu, Al-Aika dibaca bagi Ibn Amir, Laika. Surah Syuara ayat 176. Surah Sad ayat 13. Laika. Kita Hafs, lam tu mati ya. Lam tu mati yang adanya Hamzah. Kalau nak mula dia ni, tak boleh nak mula lah ni. Kalau lam tu mati, kena letak satu lagi huruf depannya. Letak Hamzah wasal. Al-Laika. Okey. Seterusnya ialah kalimah yang dibaca dengan hamzah, lafaz yang tidak ada hamzah bagi Hafs. Hafs tak ada hamzah tapi dia ada hamzah, iaitu pada kalimah huzwa, mana-mana tempat dia baca huzua. Ini sedikit perbandinganlah ya dengan riwayat Hafs. Kufuwa,
dalam surah Al-Ikhlas bacanya kufu'a. Okey, ada hamzah pada waw, kufu'a. Zakaria, mana-mana tempat bacanya Zakaria, ada hamzah. Turji, turji, baca ada hamzah, turji'u, turji'u. Ya, surah Al-Ahzab ayat yang ke-51. Wamikala, kita baca wamikala. Ada beberapa tempat dalam Quran tu mikala, tapi Ibn Amir baca mikaila. Ya, Mikail, Mikaila. Yang kita hafal Jibril, Mikail tu bukan ikut yang riwayat hafsa tu, kita telah hafal mengikut kiraat yang lain. Ya. Wa Mikaila. Wa wassa, surah al ini bukan surah Al-Ikhlas, sorry, surah itu surah Al-Baqarah. Ya. Wa awsa. Tadi kufu'a tu surah Al-Baqarah, surah Al-Ikhlas. Yang ini bukan surah Al-Ikhlas, ini surah Al-Baqarah. Baik. Ini nak tengoklah ayat berapa. Wawasa ini daripada juz yang pertama lagi. Dah nak penghujung dah. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub. Dia tengok muka surat 20 ayat yang ke 132. Ayat 132. Okey, dia baca wa awsa, maknanya ada hamzah di situ. Ada satu hamzah diletakkan. Zakaria, oh Zakaria dah sebut dah tadi. Murjauna, surah Al-Ahzab, murjauna ayat 51, murjauna. Okey, selesai. Dan kita tengok perkara penting dalam bacaan Ibnu Amir. Beberapa kalimah yang agak berbeza dengan riwayat Hafs. Sebenarnya ustaz tak sentuh kesemuanya ya, daripada fraksi huruf. Yang ini kiranya kalimah yang kerap jumpa ataupun yang special sikit lah. Dan ustaz merujuk kepada kitab yang dalam bahasa Arab. Banyak merujuk. Ini kerana mudah untuk kita lihat dari segi dibuat dalam bentuk carta tu agak mudah dalam buku Al-Usul Nayyirat. Itu senang nak buat notanya dan dirujuk dalam kitab yang lain lagi. Jadi antara yang dimasukkan dalam tunya ialah beberapa kalimah untuk perhatian kita, seperti untuk kiraat Ibnu Amir, kalimah buyut bagi Ibnu Amir dibaca biyut. Biyut. Tak ada formula. Ini kena ingat je lah. Buyut dibaca biyut. Adalah beberapa kiraat yang lain tu kita dah sebut sebelum ni pun, macam kolon baca biyut juga. Samuda, yang tuan-tuan dan puan-puan nampak ejaan samuda, samin wawda, kemudian ada alif. Alif tu dia letak tanda bulat kosong. Rupanya alif tu berfungsi bagi kiraat yang lain. Hafs tak, alif tu tak berfungsi sebagai mat. Kalau berhenti, berhenti matikan dal. Samuda. Kalau sambung pun baca dal berbaris atas saja. Tapi Ibnu Amir dia berhenti, dia jadi mat iwat. Kerana alif tu berfungsi sebagai mat. Samuda, samuda. Dan bila sambung dia jadi jadi berdengung. Samu dan bertanwin. Dal tu jadi bertanwin. Okey. Itu satu. Baik. Kemudian kalau kita tengok bagi riwayat Hisham, kalimah Ibrahim. Kalimah Ibrahim ni tuan-tuan dan puan-puan semua, dia Hisham dia baca Ibrahim. Ibrahim dia baca Ibrahim. Iaitu semua dalam surah Al-Baqarah.
Kalau tuan-tuan dan puan-puan buka surah Al-Baqarah, jumpalah kalimah Ibrahim. Ya, akan jumpa kalimah Ibrahim, wa idh tala Ibrahim rabbuhu misalnya, wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'id. Okey, itu antaranya wa wasabiha Ibrahim, banyak ya kalimah Ibrahim dalam surah Al-Baqarah itu. Bagi Hisham, dia baca Ibrahim. Sebab itu kalau tuan-tuan dan puan nampak, perasanlah ya, kalau perasan dalam surah Al-Baqarah tu ejaan Ibrahim, deja hamzah baro ha tarik panjang lepas mim. Untuk mudah tuan-tuan dan puan rujuk sekarang ni ialah buka Quran muka surat 19, antara ada kalimah Ibrahim muka surat 19 pada ayat yang ke 124. Okey, 124 kalimah Ibrahim tu. Jadi di sini tak ada huruf ya. Yang ada ha tarik panjang mim. Berbeza dengan Ibrahim surah-surah yang lain. Contoh kalau kita ambil surah Al-A'la lah, suhufi Ibrahim wa Musa. Ada Ibrahim juga, tapi kalau tengok ejaan di situ, dia deja hamzah baraha. Lepas tu ada ya titik dua, lepas tu mim. Betul tak? Cuba tengok dalam surah Al-A'la juzuk yang ke-30, tengok juzuk yang ke-30 di halaman yang ke-592. 592 ini contoh yang nak mudah nampak terbandingkan antara dalam surah Baqarah, surah Al-A'la dan surah-surah yang lain. Jadi Ibrahim dalam surah Al-A'la lain pula ejaannya, hamzah baraha, ada huruf ya dua titik tu di bawah tu, kemudian mim. Nampak. Jadi nak ceritanya dalam surah Al-Baqarah tadi, kalimah Ibrahim semuanya Hisham baca dengan Ibrahim. Bagi jadi sebab itu ditulis tak ada ya, raikan qiraat lain, bacanya bukan baca Ibrahim, baca Ibrahim. Bila baca Ibrahim, letak alif saja atas ha. Letak alif panjang atas ha tu. Ya. Baris atas ha, lepas tu letak alif depan dia, jadi Ibrahim. Struktur kalimah tu tak berubah. Ya. Yang berubah penandaannya. Penandaan. Okey. Dan dalam surah An-Nisa, kita boleh tengok 125, 163, Al-An'am, 161, Ibrahim sendiri, surah ayat 35. Dan surah An-Nahli ayat 120, 123, Maryam 41, 46, Al-Ankabut ayat 31, Asy-Syura 13, An-Najmi 37, Adz-Dzariyat 24, Al-Hadid 26, Al-Mumtahinah 35. Okey. Ibnu Zakwan pula, Ibrahim boleh baca dua wajah. Boleh baca Ibrahim, boleh baca Ibrahim. Dua wajah semua ni adalah di surah Al-Baqarah. Ya, surah Al-Baqarah. Yang lain dia balik baca biasa je lah. Seperti qiraat yang lain. Ya, contohnya kalau kita tengok dalam surah An-Nisa, ayat 125 surah An-Nisa, Hisham baca Ibrahim. Dan Ibnu Zakwan macam Hafs juga Ibrahim. Okey. Sebab dia khusus kepada surah Al-Baqarah sahaja. Ni yang penting. Kalau kita dengar orang baca Ibrahim, ya memang tak ada orang lain tu, tak ada qiraat lain tu, itu adalah bacaan Hisham. Ya, qiraat-qiraat lain semua Ibrahim. Okey. Baik. Terusnya waqaf pada rasam khat. Waqaf pada rasam khat. Maknanya di sana ada kalimah yang ejaannya agak lain daripada biasa, iaitu pada kalimah ayyuha. Ayyuha, okey, saya pergi pada ayat mana?
Yang ni dah cerita rasanya, dah cerita kemarin. Ayuha, baca ayuhu. Dalam surah Ar-Rahman kita ada jumpa ya, ayuhu. Yang ya abah pun rasa dah cerita yang ni. Okey, kita skip terus ke yang ke-13. Punya tak terdelete yang tu. Okey, rasanya ini yang ke-13 mungkin tempat kita sentuh lagi yang lain, yang ke-13, 14. Tengok yang ke-13 dulu. Secara ringkas yang ke-13 ni, ni definisi dah biasa dah kita sebut ya. Tentang saktah berhenti seketika, tempoh berhenti tu dua harakat saja. Teruskan bacaan dengan nafas yang sama. Okey, baik. Dari Sarawak pun ada. Baik, ringkasnya kalau kita sebut tentang saktah, Ibnu Amir tak ada saktah. Ibnu Amir bacaannya pada tempat-tempat yang mana Hafs baca saktah, dia tak ada saktah. Mana tempat-tempat yang saktah biasanya Hafs? Surah Al-Kahfi ayat 1, kalau nak sambung dengan ayat 2, walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Kalau nak sambung ya, kalau nak sambung mesti kita saktah dulu baca Hafs. Tapi kalau dah memang niat nak berhenti, walam yaj'al lahu iwaja, niat kita nak berhenti tak nak sambung, maksudnya apa? Kita nak bernafas iwaja, lepas tu kita nak bernafas, pause pun nafas, lepas tu kita pun tak payah saktah lah kalau kita niat nak waqaf ya. Tapi kalau niat nak sambung mesti stop sekejap. Tapi kalau Ibnu Amir, tuan-tuan dan puan-puan, niat nak sambung terus, maka berlakulah ikhfa di situ. Walam yaj'al lahu iwajan qayyiman linzira ba'san shadida. Ada berdengunglah di situ ya. Jadi ikhfa hakiki. Iwajan qayyima. Okey. Dalam Quran yang keliru dia letak baris satu saja. Iwaja. Ya. Dalam kira apalah. Dalam kalau kita guna Quran Hafs, kita tengok dia baris satu. Jadi kalau nak baca tanpa saktah, jangan silap faham, kita buat dengan jim baris satu. Walam yaj'al lahu iwaja qayyiman. Iwaja qayyiman tak berdengung. Itu silap lah. Dia kena dengung. Iwaja qayyima. Ya. Sebab jim tu berbaris dua. Dalam Quran kita dia letak satu kerana meraihkan bacaan hukum saktah. Kita tak boleh saktah dengan bertanwin. Walam yaj'al lahu iwajan qayyima. Dia sambil ikhfa dia bersaktah. Itu tak betul tu. Okey, terusnya surah Yasin. Surah Yasin ayat 52, muka surat 443. Sama juga marqadina hada. Okey, kita saktah. Untuk hafs kalau Ibnu Amir sambung je terus marqadina hada ma. Macam tu. Baik, 578 waqila marraqa. Waqila man letak pada nun, waqila man raqa. Kalau baca Ibnu Amir tak ada saktah, terus idgham waqila marraqa. Ya, waqila marraqa. Al-mutaffifin 588. Kallabal rana saktah. Untuk hafs. Kallabal rana untuk Ibnu Amir. Terus masuk. Kallabal rana. Tak ada saktah. Terus idgham kallam dalam ra. Dan surah Al-Haqqah ini semua bagi mana-mana kiraat. Bila kita nak sambung ayat 28 dengan 29, kita boleh buat dua wajah. Termasuklah Ibnu Amir. Hafs kita pun dua wajah. Ibnu Amir dua wajah. Okey. Iaitu dua wajahnya, Ustaz tak masukkan ayatnya di sini ya. Ma auna anni maliyah, kalau tuan-tuan puan tengok dalam surah Al-Haqqah. Ma auna anni maliyah, kita nak sambung dengan halaka anni sultaniyah yang tu. Boleh baca sama ada kita nak baca dengan idgham. Boleh, bila idgham tu tak ada saktah,
Dan kalau kita baca dengan izhar, maka di sana akan ada saktah. Akan ada saktah. Seperti saktah yang biasalah. Okey. Itu boleh tengok muka surat 566. 566, 567. Okey, muka surat 566. Ayat yang ke-28, Tuan-Tuan Puan-Puan dan sambung 29. Okey, ma'auna anni ma'liyah. Jumpa ya, muka surat 567. Ini Ustaz tak masukkan ayatnya dalam ni. Ceritanya sama dengan riwayat Hafs. Okey, tajuk yang terakhir mungkin tak sempat habis sebab dia banyak yang ni. Tentang ya idhafah, tak apalah kita dah masuk sikit, kita sentuhlah sikit ya. Ya idhafah. Ya idhafah ialah ya tambahan dan bukan merupakan asal kalimah. Syaratnya ya tersebut tidak berada berbetulan dengan lam kalimah pada wazan asal kalimah tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya ialah ya itu bukan asal dalam kalimah tersebutlah. Kalau dia adalah asal kalimah, biasanya dia berada pada lam fi'il atas wazan dalam ilmu sharaf. Jadi dalam mushaf ini kita akan ini pun copy daripada yang lepas-lepas, cerita yang sama juga. Ada 876 ya yang terbahagi dua bahagian. Terulang sekali lagi lah sebagai intronya untuk tajuk ini. Sepakat ulama 664 ya, iaitu 566 ya yang disepakati ya itu dimatikan. 98 lagi disepakati dibaca dengan ya berbaris atas. Ya idhafah ni ya, yang kalau kita terjemahkan dia ya memberi makna saya, aku. Tu ya tambahanlah tu. Ya. Kalau kita kata bahasa Melayu, aku duduk di hujung kalimah tu merupakan macam imbuhan. Imbuhan ke apa? Domain lah kan, ganti nama. Contoh kita kata apa ni, kuda ku, kuku ku, kuku ku, kuku tu kuku lah, ku pula. Jadi itu adalah ya kita kata perkataan tambahan ya. Khilaf pula 212 ya. Khilaf ni maknanya berbeza dari segi qiraat. Daripada 212 tu berbeza dari segi ada ulama yang baca hidupkan ya, ada ulama yang baca matikan ya. Sebanyak 212 ini yang menjadi perbincangannya. Ya. Okey. Ini intro saja sempat, nanti yang untuk Ibn Amir kita cerita minggu depan tempat-tempat yang berkaitan. Ya idhafah terbahagi kepada 6 bahagian. Kalau bincang pasal ya idhafah ni ada 6 bahagian. Pertama kita tengok ada selepas ya idhafah huruf hamzah baris atas. Biasa kita jumpa inni akhafu. Kadang-kadang kita jumpa lepas ya idhafah hamzah baris bawah, wa huzni ilallah. Kadang-kadang kita jumpa ya idhafah bertemu dengan baris hamzah baris depan, inni umirtu. Nampak tak ada ya ya hujung tu semua tu, inni huzni inni, itu semua makna aku 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 tu semua yang dipanggil ya idhafah. Dan ibadiyah salihun, ya depannya ada hamzah wasal, lepas tu hamzah wasal dia ada lam ta'rif. Ya, ibadiyah salihun. Ada juga lepas ya hanya ada hamzah wasal. Lepas ya ada hamzah wasal, tak ada lam. Inni stafaituka. Yang keenam, selepas daripada ya idhafah tersebut, terdapat huruf selain hamzah qata' dan selain daripada hamzah wasal. Contoh wa mahya ya, ada ya hujung tu, wa mamati. Jadi bertemunya dengan huruf waw, wa mahya ya wa mamati. Maka itulah 6 keadaan yang biasa kita jumpa dalam Quran berkenaan dengan ya idhafah.
Cuma dalam perbincangan Ibnu Amir tu tak kesemuanya, ada yang tak disebut, tak disentuh kerana bacaannya sama dengan riwayat Hafs. Nanti kita akan tengok dalam perbincangan yang akan datang insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk kelas kita pada malam ni kita berhenti setakat mukadimah tentang ya idhafah ini daripada 14 bab yang ke-14. Jadi kita ada lebih kurang 17, ada 3 lagi perkara. InsyaAllah pada minggu yang akan datang selesailah kita metodologi qiraat Ibnu Amir. Baik, rasanya daripada awal sampai akhir, alhamdulillah dah selesai perbincangan kita pada malam ni yang Ustaz sentuhkan beberapa perkara. Daripada awal sampai akhir jugalah Ustaz cakap, tak berhenti-henti. Tuan dan perempuan pula khusyuk mendengar, khusyuk mendengar. Jadi tak ada apa-apa persoalan, rasanya semua dah clear lah tu ya. Dah clear, tak ada perkara-perkara yang agak sulit yang kita sentuhkan pada malam ni. Kebetulan kita dah pun makin dah banyak ya yang kita belajar qiraat, insya-Allah maka dah banyaklah maklumat-maklumat tentang metodologi qiraat daripada qiraat 10. Jadi kemungkinan nanti akan sambung qiraat-qiraat yang lain lagilah senang ya, insya-Allah. Okey, baik. Setakat tu dulu. Jadi untuk yang seterusnya besok seperti biasa kita akan jumpa lagi untuk sambung tadarus qiraat Hamzah seperti biasa jam 5 suku sampai pukul 6:30 ya besok. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan juga berkelapangan dapat bersama-sama lagi besok untuk teruskan pengajian kita program yang dibawa atau dianjurkan oleh RH Qiraat Center. Okey, Ustaz, berhenti setakat ni dulu. Mohon maaf silap dan salah. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah kami dengan Al-Quran, jadilah Al-Quran sebagai pemimpin kami, cahaya petunjuk serta rahmat kepada kami. Ya Allah, ingatkan kami, ya Allah, apa yang kami lupa dari Al-Quran. Ajarkan kami juga, ya Allah, apa yang belum kami tahu daripada Al-Quran. Bila kami, ya Allah, kekuatan, dapatlah kami belajar, dapat kami mengajar Al-Quran sepanjang malam dan siang. Jadilah Al-Quran sebagai syafaat kepada kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.